Oke guys, balik lagi bersama gue Deryan Darmadi. Dan pada video kali ini gue kembali bermain Lineless Get Rich Indonesia. Ya, gue gak usah kasih tahu, kalian udah tahu kali ya. Dari judul dan juga thumbnail, kalian nonton video ini juga pasti karena melihat judul dan thumbnail yang ada. Langsung saja kita akan melakukan retif atau memutar-mutar si Vera kembali. Kita putar-putar dia, mendapatkan 100 star candy. Di sini gue mempunyai 65 kesempatan. Langsung saja kita lanjutkan kembali, mendapatkan S material like. Dan yang selanjutnya mendapatkan kembali S material like. Oleh banyak sekali yang banyak kali yang menanyakan bahwa bagaimana caranya mendapatkan banyak kesempatan retrieve, mendapatkan White Pocahontas. Caranya sangat mudah, kalian harus mengundang teman-teman kalian untuk memasukkan kode kalian yang ada di bawah itu ya. Kalian masukkan, kalian ajak teman-teman kalian untuk memasukkannya di Lineless Get Rich. Ingat bahwa satu kalian hanya bisa memasukkan kode kalian, kode teman kalian satu kali saja. Jadi artinya teman kalian cuma bisa memasukkan satu kali saja. Kalau dia sudah memasukkan kode orang lain, tidak bisa memasukkan kode yang lain lagi. Dan ketentuannya itu ketika kalian main di space map, kalian akan mendapatkan 3 kali kesempatan per hari. Lalu yang kedua, ketika teman memasukkan kode, kalian akan mendapatkan 1 kali ya, dan maksimal 50 kali per periode event. Nah, dan ketiga juga banyak yang menanyakan teman yang bermain maksudnya apa. Nah, jadi kalau teman kalian yang sudah memasukkan kode kalian, lalu dia bermain, bermain di map apa saja, itu akan dihitung. Misalkan dalam hari itu kalian teman kalian bermain 10 kali ya, maka kalian akan mendapatkan kesempatan sebanyak 10 kali. Di sini maksimalnya adalah 150 kali per periode event. Jadi totalnya kurang lebih 200 kali kalian akan mendapatkan, dan juga main space map dapat 3 kali per hari. Kalau misalkan event ini sebulan, berarti kalian bisa dapat sekitar 90 ditambah 200, berarti totalnya 290 kali ya. Jadi ajak teman-teman kalian buat masukin kode kalian, ketika teman kalian bermain juga akan dihitung ya. Mendapatkan Guardian Angel Shemun Bok, dan yang selanjutnya kita retrieve terus sampai habis 50.000 gold, S plus material like, 100 star candy. Oh ya, buat kalian jangan lupa untuk baca deskripsi dari video ini ya, karena ada informasi penting di deskripsi video mengenai channel YouTube ini untuk kedepannya. Mendapatkan assigning VIP travel ticket, gampang, cuma tinggal baca aja sedikit sekilas deskripsi video ini, dan kalian pasti akan mengerti ya maksud dari channel YouTube ini. Ya, semoga saja channel YouTube ini kelak bisa sukses dan membantu banyak orang. Mendapatkan Shining Remote Magnetic Core, dan yang selanjutnya mendapatkan 20 diamond. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung, kalian yang sudah memberikan saran, komentar, apapun itu. Ya, pokoknya terima kasih banget. Sorry kalau misalkan gue masih sering kali bikin video kayak terburu-buru. Sebenarnya bukan terburu-buru, tapi memang supaya durasinya nggak terlalu panjang dan supaya kalian tidak bosan menontonnya. Mendapatkan S Guardian Angel Shemun Bok. Banyak yang bilang sih, bang bikin videonya yang panjang katanya, terlalu pendek kalau misalkan hanya 5 menit 10 menit gitu. Tapi kalau gue lihat ya, durasi tonton paling rata-rata hanya 3 menit 5 menit ya, karena nggak mungkin kalian menonton 10 menit sampai setengah jam seperti itu. Mendapatkan S plus material like, dan yang selanjutnya mendapatkan 10 diamond. Tinggal berapa kali? Tinggal 31 kali. Ya, buat kalian yang mendukung channel YouTube ini, caranya gampang. Kalian setiap kali nonton juga jangan di skip-skip, karena syarat monetisasi itu atau syarat AdSense aktif yaitu 1000 subscriber dan juga harus 4000 jam tonton. Nah, pada saat video ini gue buat, ini subscribernya sekarang baru 350 kalau nggak salah ya, sekitar 300-an. Mendapatkan Shining Remote, gue masih butuh sekitar 700 subscriber lagi. Jadi tolong bantu untuk subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini terus berkarya dan juga dapat menyelesaikan misi-misinya. Salah satu misinya yaitu membantu para YouTubers pemula, karena gue sendiri mengalami untuk menjadi YouTubers nggak gampang ya, apalagi kalau kalian nggak punya uang untuk memulainya. Karena ya namanya YouTubers itu kan kalian setidaknya harus perlu HP, lalu perlu kuota atau internet seperti itu ya. Kalau kalian mau bikin game yang bagus-bagus, kalian harus punya PC yang bagus juga atau komputer yang bagus. Mendapatkan Shining VIP Travel Ticket, ya pokoknya nggak mudah. Dan nanti gue akan membantu para YouTubers pemula, baik itu dalam bentuk modal, uang, ataupun apapun itu, dalam juga dalam bentuk workshop dan lain-lainnya. S plus Dark Antonite, lumayan. Dan yang selanjutnya mendapatkan 100 Star Candy. Ya, pokoknya kalian baca saja deskripsi video di bawah ini ya.
Jangan lupa juga untuk dukung dengan cara subscribe, lalu like video ini, juga komen. Komen apa aja juga gak masalah. Pokoknya kalau setiap kalian komen itu sudah mendukung ya. 100 Mystic Powder 10.000. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram deryanvideosgaming.id, karena di sana ada giveaway juga action cam 1080p, dan juga untuk mendukung channel YouTube ini juga ya. Assigning remote, dan tinggal 4 kali lagi, 200 Star Candy, dan yang selanjutnya 300 Star Candy, dan yang selanjutnya 10 Diamond. Ya, tinggal 1 kali lagi, dan yang terakhir kita retrieve apakah akan mendapatkan si Mohil atau Sutton. Langsung saja kita retrieve yang terakhir, mendapatkan 70 Diamond. Ya, lumayan, lumayan, lumayan. Menurut kalian bagaimana untuk event, web event ini ya, web event Black Hole? Menurut gue sih lumayan ya, bisa dapat banyak diamond, gold, dan juga beberapa kartu serta pendant. Tapi ya walaupun jadinya kayak sistem obral sih ya. Ya, Black Hole Rescue Team sampai dengan 1 November, masih lama ya, masih sekitar 1 bulan lagi. Berarti gue masih bisa dapat 90 kali kesempatan lah kira-kira kalau kita main Space Map 3 kali per hari. Oh ya, ini akun kedua gue, karena di sini kalian lihat masih traveling, diamondnya dikit, goldnya dikit, dan baru level 14. Ya, ini akun kedua gue untuk tadinya sih buat membuat family Gree yang kedua, karena family Gree yang pertama itu sudah penuh membernya ya. Jadi gue masih harus membuat membuat family baru lagi ya. Nah, ini dia hadiah-hadiah yang gue dapat dari web event Super Black Hole. Lumayan banyak hadiah jadinya yang bisa gue dapat di akun baru. Padahal masih akun baru ya. Tapi lumayan bisa mendapatkan pendant-pendant keren seperti ini, super magnetic. Lalu ada lagi apa sini? Ada Sakura Mahiro, lumayan ya kan. Ada Dark Antonite, lalu dapat S VIP, S ini remote lagi, lalu cari lagi apa lagi? S magnetic lagi. Lalu ini tadi Summon Book. Ya, Summon Book kan? Ya, Angel Summon Book. Lalu kita cari lagi, ada magnetic, banyak magnetic ya sepertinya. VIP seperti itu ya. Ada Pocahontas. Pocahontas lagi. Dan ya masih banyak lagi ya hadiah-hadiah lainnya. Ya, jadi ke depan gue nggak hanya upload video mengenai Landless Gatris, melainkan nantinya gue akan upload video-video game lainnya juga, serta game-game PC. Cuman pada saat ini emang masih dalam keterbatasan, gue hanya bisa mengupload video seputar Landless Gatris Indonesia saja, karena memang ya penyimpanan dari handphone ini udah penuh, jadi udah internalnya sangat penuh, jadi udah nggak bisa install-install aplikasi baru. Karena rata-rata kan aplikasi diinstal di memori internal. Gue juga punya PC, tapi PC-nya masih ya PC kentang buat main game. Gak sanggup lah, paling cuma emulator. Emulator pun kalau gue rekaman itu gak kuat. Jadi akhirnya gue rekaman selalu menggunakan HP saja. Ya, tapi kedepannya nanti gue pasti akan buat konten-konten mengenai game. Jadi buat kalian, subscribe aja dulu karena subscribe gratis. Dan jangan lupa baca juga deskripsi video di bawah ya. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.